Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Alexi kan, kucing lagi ingin memakan sesuatu. Pegang sih. Nah, itu namanya siapa itu yang kecil tuh? Ini baby. Kalau yang mamanya itu yang putih, Popon. Kalau yang hitam, Kunti. Mereka bertiga adalah adik kakak yang selalu bersama. Sekarang kita mau mengasih makan dia dengan apa? Ikan koi, ikan kembung. Ikan ini selalu kita kasihkan murni dari laut, ya maksudnya asli dari pasar ya. Jadi khusus makanan mereka ini kita kasih makanan ikan yang segar, karena biar dia cara sehat. Cara pembuatannya begini. Cara pembuatnya digini, yeah. Menggelimangin. Yeah. Kucingnya sudah tidak sabar. Nah, teman-teman itu jangan dicontoh ya. Kalau mau ngasih, kalau enggak. Soalnya kucing tidak suka juga di PHP-in. Karena mereka punya perusahaan. Perasaan. Gimana sih ini yang ini ya? Makanya jangan kelamaan. Jadi teman-teman kalau punya kucing di rumah kita harus sabar. Waduh. Namanya kucingnya kita ganti aja deh, yang ini Candy karena dia sangat manis seperti gula. Oke, kita lihat mereka sangat kompak sekali dalam hal memakan. Dulu kita kasih makan apa? Pur, makan kucing asli gitu, makan manual, cuman berhubung kita lagi bokek kekurangan duit, jadi apa boleh buat, apa adanya aja. Tapi kucing saya ini masih menerima kenyataan, walaupun sekarang siapapun hidup mereka masih mau gitu, nggak gengsian, makan apa aja jadi ya Ming ya. Yang penting sehat, makan pintar pasti sehat. Makan sehat pasti pintar. Ini moto kita. Apa motonya? Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau melihat kucing harus rela berkorban demi ini ya. Kita kasih makan. Ini dulunya susu. Berhubung dunia sedikit berputar, kita kasih air biasa aja. Lama-lama kebiasaan, jadi kita sudah tidak kaget lagi mempunyai kucing yang penuh dengan kesederhanaan, kesempurnaan, cinta. Nah, di sini mereka tidak akan berantem, teman-teman, karena mereka adalah ibu, anak, dan kakak, saling berbagi. Kadang si ini, Popon ini sering membawa makanan sama anaknya berupa tikus dan dikasih ke si ini nih. Apa nama ini, lupa yang kecil nih, si baby ya. Ini kadang nama dia bisa berubah jadi Tita atau Skin ya. Ini si Kunti. Kunti ini dia aktif malam-malam, makanya dikasih Kunti. Jadi sebenarnya teman-teman, kucing kita semua total ada 8 anak, ini digabung lagi sama anak kucing orang. Cuman yang bagus-bagusnya sudah kita adopsi ke orang lain. Maksudnya bukan diadopsi, orang lain pada minta. Lagian kita nggak tega kalau di rumah ini mereka berkumpul. Ini bukan rumah, ini kontrakan nih teman-teman, jadi nggak muat juga buat kucing, kasihan mereka. Jadi terpaksalah kita adopsi mereka ke yang lebih baik. Tentunya orang-orang yang ngerti sama kucing. Dulu kita sempat punya kucing Anggora, sempat punya kucing Maine Coon, sempat punya kucing Persia,
dan kucing garong itu wajib pasti selalu ada. Dimana kita ada kucing garong itu mendekatnya, bukan kucing garong sih, nah ya kucing kampung, bisa dibilang juga kucing liar, bat layer apa? Bat layer? Kayak nyanyi aja. Iya kan, itu terinspirasi. Bat layer itu kan dari band, dia suka memelihara kucing liar, jadi dibikinlah nama band Bat Layer. Iya. Jadi ini kucing kita ini makannya emang lama, teman-teman, bisa jadi 2 jam sampai 3 jam makanya berhenti, terus lanjut lagi step by step. Dan pupuknya pun mereka keluar, kadang biasanya kami menyediakan pasir di situ, berhubung dunia berputar. Ya sekarang dia udah ngerti sendiri, guys. Jadi mereka bertiga kalau pup pasti keluar dengan sendirinya, dan jendela itu selalu saya buka. Kalaupun tertutup, terkukup lagi. Walaupun tertutup, nanti si Kunti ini biasanya ngasih kode. Kadang saya lagi tidur, dibangunin, kuping saya digigit. Nah, itu maksudnya mau minta keluar. Dia pengen pup. Mas kecil ini, dia paling malas nih. Kadang dia ini pupnya sembarangan aja sih. Sekarang masih namanya masih kecil ya, masih kita didik. Jadi masih perlu edukasi. Tuh dia nggak sopan, temen. Maknya aja dilengkahin. Aduh sorry, dari tadi ngeblur . Ini dia udah aus. Oh ya, kalau teman-teman perlu diketahui, ini yang si Popon ini ya, kucingnya ini tidak mau minum bekas. Dia maunya langsung di keran, harus disediain air mancur. Ini kucing saya ini kalau dia diajak ke mana tuh, ke air terjun Manggarai, pasti air terjun mana yang di Padang itu ya? Ya nanti kita ajak kalau ada kesempatan ya pun. Nah di sini ya sudah terlihat mana yang paling camah, yaitu Popon doang. Lihat anaknya sudah menyerah. Oh ya, cama itu bisa dibilang rakus. Itu si Kunti sudah menyerah, dia sudah pulang ke tempatnya. Yang dimakan ikannya doang. Nah ini yang dimakan tinggal ikannya doang. Dia nggak begitu lapar. Ya sebenarnya nggak begitu lapar. Tadi udah kita kasih bakso, udah kita kasih roti, kasih bakwan barusan. Nasi juga. Terakhirnya nasi lagi. Ini cuman Poponnya doang paling rakus, sama seperti kita iya itu dah bawaan deh, dari batin ke batin. Apa yang kita lakukan pasti diikutin keluarga Cango alias Cama alias Cama. Udah Pon, udah belum Pon? Kalau udah tidur. Ini udah ngambil posisi Maek, guys. Yang satu udah mulai siap-siap, nggak tahu kemana. Biasanya dia kesana cari tikus. Salah. Oh ya, tadi siang itu mau saya liatin dia mendapat tikus satu. Nah, kasihan lah, saya nggak tega. Nanti saya diklaim lagi sama tim YouTube karena dikira nanti penyiksaan. Tim apa? Tim medis. Bukan, ini kan kelihatan si Kunti mau menyiksa tikus kecil. Nggak tega saya. Ya kalau nggak dimarin mak, pasti tikus itu saya pelihara juga, teman-teman. Berhubung saya kasihan dan nggak tega, nggak jadi saya rekam. Ke tikus saja kita masih punya perasaan, apalagi ke cewek. Jadi teman-teman jangan sembarangnya kalau memelihara kucing, harus dengan hati. Kalau nggak akan berkah, nanti rezekinya nggak akan lancar. Kalau pengen lancar ya beginilah. Intinya selama ini kita selalu ada gitu. Ya apa aja lah, penting makan dan nggak kekurangan. Sebenarnya nanti kalau udah punya duit, kamu nanti saya kasih makan pur lagi, biar anak kamu jadi Persia lagi. Bisa. Bisa lah, kalau kucing itu kan tergantung ini. Makan.
bukan tergantung hatinya. Kalau hatinya senang, otomatis perutnya juga senang. Iyalah, orang kalau senang. Iya kan, kalau dikasih makan pur, otomatis dia senang kan, hatinya gembira, ceria. Jadi pikirannya ke bawah suasana. Nanti dia mikirnya anak saya jadi menkun, anak saya jadi menkun. Ya akhirnya tercapai. Kan dia juga nggak tahu kalau dia itu menkun. Tahu lah, dia kalau bukan menkun mah nggak mungkin kayak gini. Ini sebenarnya keturunan menkun, teman-teman. Berhubung eyangnya itu nikah sama kucing garong, jadinya dia seperti inilah, blaster. Agak ke Eropa-Eropaan. Jadi kalau kita udah punya rumah, mudah-mudahan nanti ya saya akan jodohkan kamu sama kucing Eropa. Kucingnya siapa, Papa? Kucing Eropa aja. Entah. Itu kucing Maine Coon, Persia. Kita jodohin sama ini. Mau ya kita adopsi atau kita kasihkan ke orang yang membutuhkan yang bisa merawat kucing. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah melihat kucingku makan. Ada kata terakhir? Nah, nggak ada. Emang inilah keunikan kucing Maine Coon. Dia tidak bisa ngomong kecuali kalau lagi lapar, meong sedikit-sedikit doang. Enaknya itu Maine Coon itu keahliannya bisu sesaat, kalau lapar nggak bisu. Oke, terima kasih. See you. Jangan lupa like dan subscribe.